Pemerintah Provinsi Jawa Barat antukna masrahkeun duit kadedah ancokeun atlet Jawa Barat anu nyangking prestasi di PON K20 Papua anu niti 145 miliar 45 juta. Tapi alatan waragad pemerintah defisit lantaran COVID-19, duit kadedah dipasrahkeun jero dua hambalan, 50% tina APBD parobahan 2021, tu 50% ti APBD 2022. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masrahkeun duit kadedeh ancokeunan atlet anu nyangking medali di PON K20 Papua Perbo isuk-isuk 27 Oktober 2021. Salah seorang atlet Fadlan ngeceskin dirina nampa duit kadedeh anu niti 1,75 miliar satu tas nyangking genep medali emas tilu perak turta hiji perunggu. Cek eta atlet renang dirina nyorang tatahar anu kawilang lila keur nyitak eta prestasi lain sataun dua tahunan. Fadlan anu dina bulan November ngareah-reah ulang tahun anu ka-24 ngeceskin, duit kadedeh anu dicangking na bakal diwilah keur ditabungkeun sarta diinvestasikeun. Ya yang pasti memberikan yang terbaik ya, maksudnya udah ada yang terbaik olahraga terukur, olahraga renang. Jadi sebenarnya semuanya udah ada di atas kertas. Yang kemarin berangkat ke Papua tetap fokus karena ya kita bertanding di air bukan di atas kertas. Jadi ya apapun itu, alhamdulillah kemarin diberikan juga persiapan yang baik, fasilitas yang baik, efek terjaga, terus bisa tampil maksimal. Ya, jadi bisa bawa pulang dan diinginkan. Tadi dapat bonus, rencananya mau diapain? Masih dipikir dulu, tapi ya udah mulai ada buat di pos-pos tertentu, ada tabung, ada diinvestasikan, ada yang buat dipakai hal yang lain. Jadi ya, mudah-mudahan bisa berguna juga, gak hanya buat sekarang, tapi buat di masa depan. Sejeroni itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun duit kadedeh ancokeunan atlet PON turta paralimpik anu jumlahna 145 miliar 45 juta bakal dipasrahkeun jero dua hambalan dumeh defisitna waragad pamarentah Provinsi Jawa Barat keur ngungkulan COVID-19. Dirina miharep sumanget dina widang olahraga bakal nepah ka widang anu sejena. Memberikan ini dibagi dua tahap. Tahap pertama 50% sekarang dengan acara hari ini dan sisanya kami lengkapi di anggaran 2022. Karena kita tahu ya selama pandemi COVID, institusi kenegaraan, pemerintahan mengalami defisit dan hilangnya pendapatan. Ridwan Kamil ngembohan pihakna bakal nalungtik mangpirang metode ancokeunan atlet lain ukur ti nagara dina wangun pagawean, jaminan hari tua jeung sajabana. Dirina kedah janji bakal sagancangna nyendekeun bongbolongan tina eta hal. Samalah Perbo 27 Oktober 2021 dirina ngeprikeun atlet anu bakal tandang makalangan dina peparnas di Papua bulan November nu bakal datang kalawan target juara umum. Ridwan Kamil PPJ sakumna atlet someah katuan rumah sarta tuhu kana pituduh ti official sarta pimpinan beragama berupa uang berupa Budi Hartati Bandung TV.